Dunia dalam peta. Saya Indra Puspaningrum, di sini saya sebagai host pada podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai illegal fishing. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis. Sektor maritim merupakan salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Secara total, luas daratan Indonesia sebesar 35%, sedangkan luas perairan mencapai 65%. Ini berarti bahwa 70% dari wilayah Indonesia adalah laut. Potensi blue economy negara kita sangat besar. Bagi bangsa ini, laut bukan hanya sebagai penghubung, melainkan nadi dari perekonomian, sumber kehidupan, dan simbol kejayaan. Potensi jumlah ikan tangkap di Indonesia sangat besar dan diperkirakan mencapai 6,5 juta ton per tahun. Namun, di tengah kondisi laut Indonesia yang potensial terjadi ancaman berupa penangkapan ikan ilegal atau yang dikenal dengan illegal fishing. Kita di sini akan berbincang mengenai kasus illegal fishing bersama saudara Ida Rahma Amelia, Aril Hadi Pradana, dan Cindy Viana Sari. Oke guys, jadi di sini kita sudah bersama narasumber kita dari Pendidikan Geografi. Bisa perkenalkan diri masing-masing? Baik, nama saya Ida Rahma Amelia dengan NPM 23130349. Baik, izin perkenalan diri, nama saya Aril Hadi Pradana dengan NPM 23130349. Saya Cindy Viana Sari dengan NPM 23130349. Gimana nih kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah kita semua baik. Kesibukan akhir-akhir ini kira-kira lagi pada sibuk apa? Jadi sibuk padatnya jadwal kuliah sama beberapa banyaknya organisasi yang kita ikuti. Baik. Menurut kakak-kakak sekalian, illegal fishing itu apa sih? Menurut saya sendiri, penangkapan ikan ilegal itu adalah penangkapan yang dilarang oleh perundang-undangan di sektor perikanan. Nah, nelayan atau perusahaan perikanan itu menangkap ikan dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti penangkapan ikan menggunakan alat-alat yang berbahaya dan dapat merusak ekosistem laut dan sekitarnya. Jadi illegal fishing itu penangkapan ikan secara ilegal yang tidak tercantum dalam undang-undang. Ya, kalau dari segi faktor-faktor yang menyebabkan illegal fishing itu apa aja? Jadi faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama adalah lemahnya kebijakan. Jadi maksud lemahnya kebijakan adalah di mana kebijakan itu masih kurang memberikan efek jera. Jadi hukuman bagi pencuri ikan itu masih ringan. Dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat itu belum sepenuhnya paham dan sadar akan pentingnya menjaga ikan secara bersama-sama antar seluruh masyarakat Indonesia. Jadi perlu ditanamkan pemahaman tentang kesadaran ikan, penjagaan ikan secara bersama-sama di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi begitu. Selanjutnya kita akan melihat kasus-kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Kelautan dan Perikanan melalui pangkalan PSDKP Batam kembali menangkap dua kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara pada Selasa lalu. Penangkapan ini terjadi ketika operasi pengawasan yang dilakukan oleh kapal pengawas Hiu-2 dan Orka-3. Dalam operasi ini berhasil menangkap kapal KG-1843TS dan KG-9138TS yang berbendera Vietnam. Kedua kapal ini diduga mengoperasikan alat berupa troll yang dilarang di Indonesia. Dalam proses penangkapannya, sempat terjadi perlawanan dari para pencuri ikan tersebut. Kapal illegal fishing yaitu KG-18TS sempat mengalami kebakaran dan tenggelam. Pada akhirnya, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan diamankan dalam kondisi baik. Di
tempat terpisah, aksi kejar-kejaran mewarnai upaya penangkapan kapal ikan ilegal berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing di Selat Malaka. Upaya pelarian kapal ikan terhenti usai petugas PSDKP melepaskan tembakan peringatan. Selain melakukan illegal fishing, kapal ikan ini juga berisikan 5 ABK yang berwarga negara Myanmar. Kapal ini juga menggunakan alat pancing berupa trawl yang dilarang di Indonesia. Para ABK juga tak memiliki dokumen resmi. Menurut petugas, kapal ini pernah ditangkap dan dimusnahkan pada tahun 2020 silam. Adapun indikator pemalsuan data pada kapal tersebut. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada studio. Terima kasih. Wah, ternyata sudah banyak kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Oh, kira-kira menurut pendapat kalian, dampak negatif yang timbul akibat kasus illegal fishing ini apa saja? Jadi, dampak negatif dari illegal fishing ini yang pertama adalah kerugian negara. Berdasarkan berita yang saya dapat dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti, bahwa kerugian negara mencapai 240 triliun per tahun akibat illegal fishing. Terus yang kedua adalah penurunnya hasil tangkapan ikan. Penurunan hasil tangkapan ikan dikarenakan pencurian ikan itu mengambil ikan melebihi tangkapan ikan pada masyarakat lokal. Dan yang ketiga itu ada menurunnya harga jual ikan di masyarakat lokal. Menurunnya harga jual ikan-ikan ini karena akibat dari pengambilan yang besar-besaran dari pencurian ikan ilegal atau illegal fishing tersebut menyebabkan sedikitnya hasil tangkap ikan di masyarakat sehingga harga jual ikan di masyarakat lokal mahal. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Nah, menurut saudara sendiri tuh solusi apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya terjadinya illegal fishing? Mungkin untuk solusinya itu yang pertama kita bisa menenggelamkan kapal tersebut. Nah, seperti contohnya itu pada kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujastuti pada tahun 2019, di mana beliau itu menenggelamkan kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tersebut. Nah, di situ saya sangat setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujastuti, yang dimana hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada negara-negara yang melakukan illegal fishing tersebut. Nah, yang solusi selanjutnya yaitu ada penegasan hukum, yang dimana di sini itu pemerintah dapat menegaskan hukum yang ada di wilayah perairan tersebut atau di wilayah laut tersebut. Oke, jadi menurut saudara, saudara sangat setuju oleh kebijakan mantan menteri Ibu Susi Pujastuti. Ya, benar. Baik, menurut saudara sekalian itu bagaimana peran pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia? Baik, yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah ada 3 lembaga, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki fungsi untuk mengembangkan sumber daya kelautan dan memberantas praktik illegal fishing. Yang kedua ada TNI AL. TNI AL memiliki fungsi untuk mempertahankan keamanan laut dan mengadakan patroli laut. Dan yang ketiga ada Bakamla atau Badan Keamanan Laut yang memiliki fungsi untuk menegakkan hukum laut. Selanjutnya adalah peran masyarakat, di mana peran masyarakat ini adalah masyarakat harus memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan mencegah praktik illegal fishing. Selanjutnya, masyarakat wajib untuk melaporkan setiap tindakan illegal fishing kepada 3 lembaga pemerintah tadi, seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta TNI Angkatan Laut. Oke, jadi pemerintah dan masyarakat ini harus saling bahu-membahu agar dapat mengatasi penangkapan ikan secara ilegal. Oke. Lalu upaya apa
saja untuk mewujudkan maritim Indonesia yang maju menuju Indonesia Emas 2045? Jadi menurut saya ada 4 upaya. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur maritim. Jadi infrastruktur maritim seperti pelabuhan itu harus dibangun secara tepat dan bermanfaat. Yang kedua adalah digitalisasi kemaritiman. Jadi kemaritiman Indonesia itu harus terkoneksi antara satu tempat dengan tempat yang lain maupun satu sistem perdagangan yang dapat membantu masyarakat dalam menjual ikan gitu. Dan selanjutnya adalah peran dari sektor swasta. Jadi sektor swasta dapat melakukan inovasi dan investasi di bidang kemaritiman. Nah, dan yang keempat adalah pengembangan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, yang meliputi seperti pemberdayaan masyarakat secara regenerasi atau berkelanjutan tentang kelautan dan perikanan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya kelautan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja. Oke, jadi upaya-upaya yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Ariel tuh bisa diwujudkan untuk mewujudkan maritim Indonesia yang maju. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga dari informasi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru, terutama bagaimana cara mencegah terjadinya illegal fishing ini. Terima kasih kepada Saudara Ida, Ariel, dan Cindy telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast pada hari ini. Saya Indri Puspaningrum izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Karena nggak kepencet. Sebagai kameramen ke studio ada.